Pedal Popo adalah aktor, atlet, musisi, anak yang berani, dan sangat hebat. Namun itu semua ternyata hanya kebohongan saja. Di usia yang muda, Pedal Popo populer dengan film petualangan singa pemberani. Semua suka dengan bintang tampan ini, bahkan meniru auman khas miliknya. Gimana bilangnya ya? Kalau buat film sama dia, sebenarnya banyak palsunya. Banyak yang harus diedit di studio sama tim kita. Ya, coba pelan-pelan. Dari dalam. Ya, pelan-pelan. Kayak suara anak kucing kejepit. Ya, jadi kita edit aja. Bintang ternama yang populer karena aumannya ternyata telah berbohong selama bertahun-tahun. Cukup. Singa tapi gak bisa mengaum. Aneh banget kan. Ini gak masuk akal. Dia gak bisa mengaum. Kucing kejepit. Terus kenapa? Aku yakin banget kok sekarang dia udah bisa. Ya kan? Coba ya, diem dulu. Maaf. Sekarang kau bisa mengaum. Ya kan, Pedal Pop? Tunggu, Pedal Pop. Berhenti. Minggir kalian. Dengerin dulu. Walaupun kamu gak bisa mengaum, terus kenapa? Aku, mereka, dan semua tetangga di tempatku dulu. Makanya aku pindah ke sini. Mereka tahu aku tuh gak bisa mengaum, dan semua mulai ngetawain aku. Aku sih gak peduli. Kremi, kamu peduli? Gak peduli dan gak akan pernah peduli. Fingers? Emang kenapa sih kalau gak bisa mengaum? Tuh kan, gak apa-apa. Kita tetap teman kamu. Pasti bohong. Enggak, Pedal Pop. Enggak. Aku gak percaya. Kalian gak tahu sih aku ini siapa. Emangnya siapa sih kamu? Aku belum cerita sama kalian. Aku gak pernah pindah dari sekolah lama. Aku sekolah di rumah. Semua yang aku bilang itu gak benar. Tapi katanya kamu berhasil ngelawan tukang bully. Gak ada tukang bully. Itu cuma cerita di film lama aku. Semenjak berita itu tersebar, hidupku berubah dan aku kehilangan semuanya. Makanya aku pindah. Menghindar dari banyak orang. Tapi ternyata tempat ini beda. Dan di sini aku dapat sahabat baru. Bukan fans yang dibayar. Atau cuma mau ada di dekat artis kayak aku. Tapi teman beneran yang hampir aku kacaukan. Duh, gak usah drama deh kamu. Aku tahu kok kalau ada yang kamu sembunyiin dari kita. Oh ya? Soalnya kamu agak aneh. Udah gitu, kamu selalu bilang pengen banget jadi anak sekolah biasa. Aneh banget kan? Buat kita sih gak masalah. Kalaupun kamu mantan artis yang gak bisa mengaum di TV. Kaya banget lagi. Dia kaya beneran kan? Kami akan selalu ada buat kamu. Okay. Jadi udah siap buat tampil? Okay. Kalau kalian masih mau tampil dan mempermalukan diri sendiri, silahkan. Siapa juga yang takut? Teman-teman, kita sudah siap kan? Tapi ingat ya, kalau dalam 4 menit kalian gak tampil, itu artinya... Bye! Dikunci! Sini, biar aku yang coba buka paksa. Kalian minggir. Pasti diganjel. Terus, gimana caranya kita keluar? Itu yang lagi kita pikirin, makanya jangan bengong. Minggir! Biar aku yang dobrak. Please deh, jangan ngerusak apa-apa. Kremi, coba lihat apa yang ada di balik pintu ini. Apapun yang mengganjal pintu ini, kamu ambil sekarang. Berhenti, itu trompet kamu, Fingus. Nanti rusak. Astaga. Wah, parah nih. Jadi, cuma ini jalannya. Tapi kita kekunci. Dan kita gak bisa keluar. Terus sekarang gimana? Ada yang punya kunci pas? Ada peralatan. Peralatan, tolong bukain dong, Pak. Pak, tolong bukain pintu. Hei, mereka di sini. Bahkan nenek aku aja bisa jalan lebih cepat. Ayo dong.
Halo. Butuh sesuatu? Kunci pas. Kita mau pinjam kunci pas. Ya. Aku. Ih. Lupa. Oke. Kita semua ke kantin. Ayo. Nathan ya? Gak usah, kelamaan. Remy, kamu udah siap nyelip lagi kan? Oke, siap. Hati-hati ya. Semoga ya. Awas ya kamu. Siap, tuh, wah, gak, dorong. Itu. Biar aku aja. Aku pikir nyampe. Dikit lagi. Mau pakai tangga? Mau nyari tangga di mana? Waktu kita tinggal 2 menit lagi. Tunggu. Aku dan Kirmi aja. Ya? Tunggu. Jangan lupa ya kalau ini tuh badan aku. Dapat. Yeay. Mestinya gak liat ke bawah nih. Makasih ya. Teman-teman, ayo. Sampai jumpa. 45 detik lagi. Aduh, bisa gak ya? Bisa lah. Aduh. Kenapa, Fiona? Gak bisa nih, gak guna. Kunci pasnya rusak. Makanya gak pernah ada yang bener di sekolah ini. Pantesan. Kehabisan waktu nih. Mikir, Leona. Mikir. Kalian semua mikir. Biar aku aja. Tapi, trompet kamu? Tenang, aku punya rencana lain. Biarin aja deh, udah robek ini. Keren banget. Maju. Ayo. Teman-teman. 5. Hei, ekor aku nyangkut nih. 4. Oh, menyenangkan. Saya suka kompetisi. Akhirnya kalian berhasil datang tepat waktu. Halo, sekolah Western. Kita adalah... Belum ada namanya nih. Kita band anak cupu. Udah cukup keren gak tuh? Keren kok. Kita masih cari nama sih. Tuh, wah. Tua kapan? Memang tak mudah untuk tak menyerah. Lakukan semua tapi tetap tak sempurna.
gak apa-apa kalau jadi band pembuka buat mereka. Yang penting kita lebih keren kok. Asli. Ternyata sekolah menyenangkan juga. Aku punya teman. Teman beneran. Dan fans baru kamu. Dan juga musuh baru. Kenapa gak ada yang bilang kalau suara dia bagus? Kalian tahu? Kalau kalian tahu dan gak bilang aku, awas aja. Aku gak bakal diem. Ini nyebelin. Aku gak tahu mereka bisa sekeren ini. Sekarang sekolah jadi lebih asik. Dapat teman yang seru dan super menyenangkan. Kayaknya tahun depan aku bisa jadi ketua OSIS nih. Hei, Penapo. Saya punya misi buat kamu. Kita dapat laporan kalau ada suara-suara aneh dari gua di bawah sekolah ini. Saya yakin tidak ada apa-apa, tapi kalau ternyata ada alien bagaimana ya? Maksudnya, Bapak mau saya kesana? Biar aku aja. Aku juga. Tunggu, kalian mau ngelakuin ini? Biar saya ambilkan senter. Kan kamu yang bilang kalau kita harus berani nyoba banyak hal. Kayaknya gua bawa tanah seru juga tuh, asal ada yang mau nemenin. Jadi kita gak ketakutan deh. Aku masih harus banyak belajar tentang tempat ini. Ya, emang gitu. Masih banyak waktu untuk belajar bareng-bareng. Lagi? Kasihan. Biar saya ambilkan es. Kau lebih hebat dari